Nah, seluruh Provinsi Jambi dihebohkan dengan kasus Brigadir J yang ditembak kemarin nih, Lur. Ini ada kelanjutan informasinya nih. Tim penyidik Bareskrim Polri memanggil keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat untuk diminta keterangan terkait kematian Brigadir Yosua dalam aksi baku tembak di rumah dinas Kadip Propam. Yang mana informasi lebih lanjutnya kita pantau di pantauan Bang Jack. Penyidik Bareskrim Polri memanggil keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat terkait laporan yang dilayangkan beberapa waktu yang lalu di Mabes Polri yang diwakili kuasa hukumnya. Informasi yang berhasil dihimpun, pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Suharnoko bersama 7 penyidik Bareskrim lainnya. Pemeriksaan dilakukan di lantai 2 gedung Mapolda Jambi, Jumat 22 Juli 2022 yang dimulai sejak pagi. Dalam pemeriksaan ini, keluarga Brigadir Yosua didampingi langsung oleh pengacaranya Kaharudin Simanjuntak. Sejak pagi, sejumlah awak media masih menunggu keterangan dari penyidik dan keluarga Brigadir Yosua. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh penyidik Dirtipid Dum Polri Brigjen Agus Suharnoko. Ia mengatakan pemeriksaan penyidik memanggil 12 anggota keluarga Brigadir Yosua. Saat pukul 13.30 WIB dirinya keluar dari gedung Mapolda Jambi, dirinya belum bisa menjelaskan terkait agenda pemeriksaan. Juga dirinya belum memastikan jadwal otopsi ulang. Izin Pak, apa sih pertemuan tadi Pak? Apa sih pertemuan tadi Pak? Belum, belum. Kami pergi makan dulu, bukan ini Pak, bukan ini. Bukan. Yang berapa Pak? Berapa orang tim kita dari sampai sini Pak? Ada 8 ya. 8 itu siapa? 8 saya. Ada 7 penyidik. Masih bekerja. Semua, Pak. Ya, sampai kapan rencananya Pak? Mudah-mudahan kalau cepat selesai cepat. Kalau masih lanjut kalau cepat. Ya, nanti aja. Apakah ini akan berlanjut dengan penggalian kubur Pak? Mudah-mudahan. Pak materi kita pemeriksaan apa aja Pak? Nanti masih jalan. Apa terkait otopsi ulang? Belum masih. Emang berapa orang keluarga? Jadwal otopsi ulang sudah diketahui Pak? Jadwal otopsi ulang? Belum, nanti ada informasi dari Anda. Pak, untuk yang hari ini siapa aja Pak yang diperiksa Pak? Ada 11 keluarganya. 11, termasuk siapa aja Pak? Kedua orang tua Pak? Iya. Termasuk Reza juga Pak? Reza juga diperiksa? Semua diperiksa. Otopsi gimana Pak? Nanti itu udah jalan. Oke, okay, ya. Nanti, ya, nanti kita kasih tahu kan. Jadwal otopsi ulang belum tahu ya. Nanti kita kasih tahu. Tapi pastinya ya. Terkait pemeriksaan ini belum dijelaskan, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Belum, ya, belum. Masih di dalam yang penyidik. Oke. Okay. Ya, nanti kita selesai kita sampaikan. Ya. Ada pengacaranya juga kan, Pak? Ada. Pengacara lengkap. Itu perintah dari Jakarta. Ya, tapi ini ya. Pemeriksaan hari ini berkaitan dengan otopsi ulang juga, Pak? Belum. Masih. Ini pemeriksaan atau apa istilahnya? Iya, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Nah, nanti kan berapa nanti lagi nanti kita okay. Lagi ya laporan korban ya laporan korban ya nanti kita Dimas Sanjaya Jek TV melaporkan.